Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin terus berdatangan dari berbagai kalangan di sejumlah daerah. Nah, pemirsa, diantaranya adalah dari para petani dan juga pengusaha UMKM di Jawa Tengah yang menyatakan diri mendukung paslon Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ratusan petani di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para petani dari Desa Gandu ini mengaku selama ini sudah banyak terbantu dengan program-program kerja pemerintahan Jokowi untuk mensejahterakan kehidupan para petani. Mereka berharap pasangan Capres dan Cawapres Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin ini dapat terpilih di Pilpres 2019 mendatang agar kehidupan para petani dapat lebih baik dan lebih sejahtera. Sementara itu, pemirsa, komunitas relawan usaha mikro kecil menengah atau UMKM se-Jawa Tengah menggelar dukungan untuk paslon Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka bertekad memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 ini karena para pelaku UMKM ini menilai Jokowi telah banyak memberi kemudahan bagi para pelaku dan juga pegiat UMKM di tanah air. Dan mereka berharap dapat kembali memimpin Indonesia untuk kedua kalinya.